Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Jumpa lagi dengan saya Kang Ahmad Tia Caha yang selalu mengabarkan perkembangan Tol Cisumdawu dan berbagi info menarik di kota Sumedang dan sekitarnya. Semoga kabarnya baik ya hari ini, sehat selalu dan diberikan rezeki yang berlimpah, tentunya berkah. Dan sekarang saya memantau lagi perkembangan Tol Cisumdawu seksi 4, tepatnya di daerah Cibeureum Wetan. Oke sahabat, seperti biasa yang baru bergabung dan yang suka dengan pembangunan jalan tol, saya mohon dukungannya dengan like, share, dan subscribe, nyalakan juga lonceng notifikasinya. Dan kita langsung saja ke videonya, simak videonya dari awal sampai akhir berikut ini. Kemarin kita sudah memantau di area daerah Cinyaru ya, dan sekarang saya beralih posisi ke daerah Cibeureum Wetan, dan di sini pengerjaan masih perlu waktu ya. Dan di area ini masih fokus penggalian tanah dan ada beberapa bebatuan ya harus dipecahkan terlebih dahulu sebelum dialihkan oleh mobil dump truck. Dan sekarang sahabat, ada beberapa yang lagi beristirahat ya karena jam istirahat, dan ada yang beroperasi ya di sebelah selatan sana ya sahabat. Dan nanti saya akan mencari lagi spot ya dari atas ketinggiannya, di sana tuh kita akan mencari jalan setapak ya. Dan saya juga baru kesini pertama kali sahabat, bersama teman saya Kang Ades ya, yang mempunyai channel YouTube Satria Jaya ya. Nah terlihat sahabat di selatan sana ya beberapa eskavator yang terus bekerja ya menghancurkan bebatuan, dan nanti kita akan melihat ya. Dan simak videonya ya sampai selesai. Nah sahabat, tanah ini cukup berbeda ya di tempat yang lain. Di area ini tanahnya sedikit mencoklat ya, dan ada juga bercadas ya. Di sebelah sana tuh kayaknya cadas ngeprul ya. Ini ada di belah ditunya. Nah sahabat, saya juga beralih posisi ya ke sebelah timur, dan di sini terlihat ya pembangunan jembatan ya terus dilakukan dalam tahap pembuatan tiang dan penyangga betonnya. Dan di sana terlihat box girder ya sudah standby, dan ada beberapa alat berat ya, dan para pekerja terus beraktivitas di area jembatan itu ya. Dan saya memantau ke area ini ya dengan safety ya sahabat, dengan hati-hati dan tidak mengganggu para pekerja. Dan saya di sini tidak mendekat ke area kerja dan jauh dari para pekerja ya. Nah nanti kita akan pantau lagi ke area ini ya sahabat. Kita terus pantau di area ini di daerah Cibeureum Wetan ya, biar nanti kita akan melihat progres ke depannya. Dan terus ikuti terus channel Kang Ahmad Tia Caha ini Semoga channel ini terus eksis di dunia per-YouTubean. Nah, saya beralih posisi lagi ke sebelah selatan ya. Di area ini terlihat pemecahan batu dan pengalihan batu di atas sana ya. Terus berlangsung di hari ini. Dan terlihat juga ada mesin blasting ya yang terus mengebor dan akan segera memecahkan bebatuan di area ini, karena di area ini main road terhalang oleh bebatuan ya, dan harus dipecahkan terlebih dahulu, dan batunya akan dialihkan untuk penimbunan di area yang lainnya. Nah sahabat, pengambilan video ya di jam 1 ini terlihat cuaca mendung ya, dan mungkin di sore hari nanti akan segera turun hujan. Dan saya rasa sekian dulu informasi tentang perkembangan Tol Cisumdawu seksi 4 daerah Cibeureum Wetan ini. Terus dukung channel ini dengan komen, like, share, dan subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya. Terima kasih sahabat yang selalu menyimak video update terbaru dari saya. Dan saya akhiri saja. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.